Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك والتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang limpah kurniaan Allah nak bagi rahmat, dan Allah ta'ala bagikan akan nikmat dalam keadaan rahmat dan nikmat kedua-dua ini tak lain tak bukan kerja yang kita kena kerja apabila kita mendapat nikmat ialah wajib di atas kita saat itu kena syukur. Maka malam ini sebagaimana malam yang beruntung dan sebagaimana malam yang bertuah yang saya boleh sudi mari pada kampung yang begitu indah, kampung yang begitu comel, nah kampung yang kita nampak bersatu teguh nah antara orang tua dan di antara orang muda, berserta pula nah rai bagi mama dia duk jual dan rai bagi babo dia yang usaha bentuk di atas kita nak buat majlis haflah pada adik-adik pada malam ni. Saya ni sebagaimana kampung Takeh ni nah 2-3 kali dah yang saya dok masuk. Nah tapi malam ni alhamdulillah Allah Taala jemput pula kepada saya boleh mari pada kampung Takeh juga, tapi Takeh Takeh tape. Maaf sikit nah. Maka setiap malam lah. Nah, betul dah dia mau gelar kepada amma buah tu pun maklum. Deh. Kebanyakan dia mau gelar kepada amma ni baba karin cakuah ni buah tu. Kenapa? Bekecek tu gak tengah malam seumur. Tak ada boleh buat petai lagi ni. Mari jok di pukul 8 lagi dah. Nah, tapi alhamdulillah nah, malam tu dibuat di satu kampung bakung. Pukul 10:30. Baru mula. Malam ni pun juga. Nah, Allah Ta'ala takdir kepada saya malam ni. Nah, boleh kita tazkirah. Muzakarah kita pada malam ni pukul 10 lebih juga. Nah, walau bagaimana sekalipun, alhamdulillah. Maka malam ni,
tazkirah. Artinya muzakarah kita malam ni nah nak setuh. Nah bagi perkara yang kita perlu di atas kita saat itu kerja. Nah perlu di atas kita saat itu memetingkan. Nah jangan kita buat mudah-mudah di atas perkara ni. Ada ulama. Nah ulama dia kata gapo weh? Seorang ulama yang katanya arba'atun bermula empat perkara. Empat perkara ni kok mana ni? Jawab la tatruka. Jangan aku tinggalkan akan empat perkara ni fi hayatika di dalam keadaan masa hidup engkau. Dalam keadaan kita duduk sekarang ni penting sekali di atas kita jangan kita tinggal empat perkara. Karena empat perkara ni adalah perkara hak penting. Empat perkara ni perkara yang disyarat bila kata benda yang membawa kepada nak menegakkan akan keimanan kita. Mana empat perkara hak kita jangan tinggal? Yang pertama, apa hak kita jangan tinggal? Yang pertamanya, jangan engkau tinggal akan syukur. Yang pertama sekali, jangan tinggal syukur. Apa makna syukur? Sebut kata makna syukur ialah kita gunakan akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. We betul di atas jalan yang Allah Ta'ala kanak-kanak. Itu orang panggil syukur. Jangan kita guna nikmat yang Allah Ta'ala masih bagi kepada kita untuk kita deraka kepada dia tu, jangan sama sekali. Kenapa ya, ulama kita suruh syukur? Oleh kandalah syukur saat itu Allah Ta'ala buat persiapan cedek. Allah Ta'ala cedek gapo dalam syukur? Tuhan kata lekro'enyo la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur tetap nikmat yang aku beri kepada kamu, nescaya aku tambah lagi nikmat itu kepada kita. Natijah kita mudah-mudah. Apa natijah kita? Hidup kita sebagaimana Allah Ta'ala beri kesihatan, sebagaimana Allah Ta'ala bagi kemewahan kepada kita. Kerja kita satu kerja apa? Syukur. Terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan maknanya kita guna sebagaimana Allah Ta'ala bagi anak kepada kita. Jalan kita nak terima syukur, jalan yang kita nak terima kasih kepada Allah yang Allah Ta'ala bagi nikmat anak kepada kita ni ke? So ya mama dia dan bapa dia. Gapo? Bentuk anak kita wiyo pehe daripada garis ugamu. Kita kena pisah. Kena pisah hatta anak kita walau bagaimana sekalipun wiyo akan pehe, wiyo akan reti murak-murak daripada garis ugamu. Lo ni amo tengok saya lah anak-anak muda kita sekarang. Anak muda kita sekarang sudah orang panggil sudah makan kedai mu habis dah. Nah, sampai tu penting sekali di atas kita gapo eh? Penting di atas kita apa ni? Bentuk anak kita we duduk di atas garis set agama. Gapo eh? Hatta anak ngaji ku tadika. Kena kace. Tak ada tempat lain dah. Nafsai kepada bapa dia dan nafsai kepada mama dia. Jangan kita ambil agama ni tak belakang. Lo ni kebanyakan kita ambil agama ni tak belakang. Banyakkan kita ambil agama pihak mana? Pihak sakit. Dia mula sakit go nak semayah hajat. Bawa sakit go mula nak sedekah. Nah, tak apa lagi ambil sakit, ambil agama masa sakit. Kebanyakan orang kita ambil amalan agama diguna masa mati. Bo mati mula nak sedekah. Bo mati mula nak baca Quran.
Bom mula mati, bak mula ilah bagi dia nak zikir, nak gapo. Sekarang kita ambil lemede tu. Sampai tu kita nak gapo sekarang, nak pisah buat generasi adik muda kita sekarang, we are pehe ugamo. Tapi telah tengok. Amo lalu ke adik-adik belakang saat ni kita tengok dah Allah. Nah, orang sini dah. Deh, orang sini amo yakin dah weh. Katanya bebas dah oh. Dah tengok kawe adik-adik napa bebas mai tali pong tak ada beraduti. Tak kena yo tak tahu dok jalan dak ape dia. Nah, kita buka bebas. Maka kena ingat. Terosak ni deh. Lagi kita rosak lah sikit. Lama-lama sekali nah. Telefon. Mama kena ingat telefon yang ada tangan pada tangan anak kita. Telefon ni satu perkara yang membawa kepada dia nak bunuhkan akan beberapa perkara atas kita habis. Yang pertama amun nak bileso kata telefon yang kita nak bagi kepada anak kita sekarang yang sudah bunuh belaka habis licin dah. Yang pertama telefon yang ada pada tangan anak kita yang bunuh gapo tahu tak mama? Yang pertama yang bunuhnya ialah bunuh apa ni? Bunuh masa. Masa nak zikir tak ada. Masa nak baca Quran tak ada. Masa bagi kita nak wirid tak ada. Kenapa? Sekarang ni banyak doa yang kita buka wi anak kita mai. Sampai tu natijah kita sekarang nak belak, nak betup wi anak kita sekarang widuk dalam garis ilmu pengetahuan. Tak lain tak bukan kena pisah, kena kaca, ya kena sungguh wi. Amo nak sesa kepada tadika ni ya kena sungguh. Jangan main-main, jangan buat mudah-mudah. Tapi kita sekarang cuba tengok, kalau tadika go anak tu segi pun tak apa, tak balah. Amo duk perhati tengoklah, kalau sekolah tadika, awe ya tanya, "Lah, muno gi kedak tadika hari ni?" Anak jawab kata entok se. Anak ya jawab kata tok se. Mak pak kata kena. Allah gitulah weh. Koyak ke anak dia. Anak dia kata tak segi. Anak dia juga kok. Pak dia kata kena. Tak apa kalau tak segi duk molek sikit. Cop baribung sekat tu. Tak kena gecek banyak lah. Tapi kalau kalau siye. Cuba dia perhati tengok. Kalau kalau siye baloh dengan mak pak. Kalau anak tak segi mengaji. Kenapa pun tak segi mengaji? Gagariyuh lah. Kenapa? Kita nampak kata kalau siye lebih penting pada tadika. Walah tadika ni tak ada Allah. Tadika taman didikan kanak-kanak. Budak sekarang kanak didik kau tua tak ada mama. Kena didik masa budak. Masa budak ikut kita buh. Cuba tengok budak sekarang yang main terosak. Allah ceridik pada kita orang tua lagi. Cepatlah. Kenapa? Karena kita buh dia jok budak-budak. Tapi sekarang dah. Kita tak pisah. Nak bubuk ugamu pada masa budak-budak. Amo nak ambil satu kisah lama-lama sekali. Supaya nak kita fikir tengok. Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Perawah Imam Syafi'i sikit lama-lama sekali. Supaya kita ambil tigu. Nawi kita ambil tigu. Kata orang jaya buat dah. Siapa dia buat belah ni akan jumpa dengan kejayaan. Apa cerita Imam Syafi'i kita? Imam Syafi'i ni ingat taruh. Umur dia 7 tahun mama. Ingat dah Quran 30 juz. Umur 7 tahun ingat Quran dah 30 juz. Terah tanya anak kita sekarang, umur 7 tahun ingat berapa? Musa kata 7 tahun lah. Deh, umur 30 duk ngaji qiraat. Duk alif ta a abata kawama duk mai sekodat tu yo. Kenapa kita ambil bo agama masa tua sekarang? Yang pertama kita nak gapo? Nak pisah kita bo ke anak muda kita sekarang, bo masa budak-budak. Bo di mana tadika? Tak ada dah tepat. Ambo duk bayak anak tepat. Ne? Imam Syafi'i kita anak
apa Imam Syafi'i kita umur 7 tahun tu ya ingat dah Quran 30 juz. Nah. Umur 10 tahun atau umur 12 tahun ya ngapa ci ingat roh. Kitab Imam Malik Muwatta berapa jilid tu ya ingat. Maka dia mau tanya. Wahai Syafi'i, dia mau tanya dia. Hei, geno memudah ingat gitu lalu. Geno mu dengar Quran pak memudah ingat. Geno mu tengok kitab pak memudah ingat. Macam mana membuat kerja, mengapa kemukuk mana? Imam Syafi'i jawab kata dah. Bukan ku cerita. Aku mengapa Quran mudah ingat tu ke? Bukan ku cerita. Bagaimana? Allah ya katanya, sebenarnya aku dah ingat Quran tu bukan mari di aku, mari di mana? Mari di mama dia. Besar sekali ibu bapa. Bagaimana mama memukul mana boleh mu ingat Quran? Imam Syafi'i jawab katanya, masa mama dia dok mengandung ke dia. Masa mama Imam Syafi'i dok mengandung ke dia tu ke? Tiap-tiap kali dia mengandung tu ke? Baca Quran seumur. Sampai Imam Syafi'i muda ingat Quran. Kenapa? Masa dalam perut tu mama dia dok baca dah. Klik-klik kita semula. Kita dok perut besar. Kita dok mengandung tu eh. Nak tanya, kita dok baca kedok Quran. Orang banyak baca Quran, anak muda ingat Quran. Ingatlah masa mengandung. Kalau masa mengandung, mama dia hok mengandung tu wahai ngepek, wahai kecek, wahai buah, wahai ikut ikut se kita katanya. Maka anak dia pun jadi peset tu, dia sarok ngan dalam perut. Tengok nagi luar ke. Amo tengok berita nagi luar. Kalau anak dia dia nak jadi nakrong, masa dalam perut deh, dia tak saubau di perut. Mok ni ambil saubal tok di perut. Nawi anak dalam dengar bela-bela lagu. Demo sekarang. Sampai tu natija saya agama penting. Agama yang pertama yang kita kena bubuh. Tengok Nabi kita ajar ke mama. Nabi kita ajar ke apa? Ledak pada tidur pak kalau kira mari. Tengok Nabi kita ajar. Ledak pada tidur pak. Hai, aliyo basi duk le muluk lagi kalau kira mari. Ledak pada tidur pak mari, Nabi kata tak ada suruh komo. Nabi tak ada suruh kita basuh muka. Apa mula Nabi kita ajar? Ledak pada tidur pak, walaupun ada aliyo basi le muluk sekalipun, sunat dah kita baca. Baca apa? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Letak di awal dah. Kenapa? Bangun ledak pak tepek dengan ugamu selalu dah. Kenapa? Nak terima syukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah. Apa mana syukur? Guna nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita, we betul di atas jalan yang Allah Taala kehendak-Nya. Amo nak baniso. Nak tanya mama dia sinilah mudah-mudah. Hey, kita wak umur habis juta. Kita nak misah sana. Kita wak umur habis juta, mama ya weh. Tapi kita tak naik. Rumah kita buat habis juta, tapi kita tak naik hidup, kita tak naik tidur, kita tak naik berjalan. Lepas we rumah duk balas tu, apa nak tanya? Rumah tu kan, akhir-akhir jadi kena? Jawab kata akhir-akhir, rumah tu ya akan rutuk. Pelak ni. Tapi kalau kira dengan otak bodoh-bodoh, rumah tak duk tu lah kukuhnya. Muka tak ada siapa dia naik duk. Rumah mana kita tak guna, rumah tu rutuk. Juga kereta. Setelah kita beli kereta harga juta-juta, kereta bengkel atau kereta gapo, kita beli kereta juta-juta, tapi kita tak naik. Kedok selimut taruh. Tak lama setahun ya kita lagi tengok kereta jadi kena. Tayar nak jadi bekok, bateri nak jadi habis. Kenapa? Di kita tak syukur. Moh kita pun kita tak guna. Semacam itu juga Allah Ta'ala wi iman kepada kita. Allah Ta'ala we Islam kepada kita, tapi kita tak guna. Apa tak guna? Tak guna anak kita we masuk ke Islam. Lon lepas.
Habis tu orang tua dulu kata gini. Orang tua ibarat sikit mama. Ya ibarat katanya anak muda kita sekarang ni ke ibarat mari sepa dengan wah bola. Ingat nah? Anak muda kita sekarang ibarat mari sepa dengan wah bola. Kenar oh bola, kenar eh. Wah bola ni ikut gi. Wah bola ikut gi. Kalau gi kok tu demo sepak. Kalau gi kok orang tua sepak. Kalau gi kok orang muda sepak wah bola. Terah tanya, wapo pakak sepak wah bola? Jawab mudah-mudah ya. Kenapa dia berani sepak wah bola? Olehkan dia mau tahu. Kata dalam wah bola tu ada sekodak angin. Sabit pakak sepak pun. Muka kita tahu kata lewah bola ada angin ke? Sepak tak ada beradu beti. Tak ada berasa takut. Tapi amon nak tanya se. Terah kita belah wah bola. Kita belah wah bola siap. Kita ambil pasir boh. Kita ambil seming boh. Kita ambil batu boh. Kita serak. Kita jahat semula. Nak tanya. Siapa dia berani sepak? Terawih wah bola tu kok Ronaldo. Wiyo sepak. Patah kaki lah. Kalau ambil wah bola tu wiyo simbong. Pecah kepala lah. Kenapa? Lewah bola tu ya ada gapo? Ya ada pasir. Anak muda kita pun sekarang. Kita kena pun tiga anak muda kita. Buat iman. Buat Islam. Buat amal. Tapi sekarang anak muda kita iman tak ada. Tak ada. Mudah ya telah tengok. Telah tengok anak muda-muda sekarang duduk di mana. Sejik saya carilah. Kalau sejik tak ada. Sejik tak ada. Di sejik sekarang ada orang mana weh? Ada orang nak turun lubang kubur belakang. 68. 70. Orang kot sejik sekarang. Please. Selipar tu. Amat berhati selipar kot masjid deh. Selipar cak jagung. Kuning sebelah. Hijau sebelah. Tak ada. Selipar pasal harga mahal-mahal. Duk kot sejik tak ada. Orang muda tak ada. Demo we juga orang muda ni. Amat tahu. Amat buka ponok mama. Saya duk buka ponok. Mari 10 tahun lebih dah. Allah demo hatta ko amoga ho abigia. Eh? Ho abigia, ho sore tu mari deh. Ni cari di sini. Pesan repeh mulut eh, di budak-budak yata. Pa buke mari tamada rung tu, mula nok be. Bayo be sekali ge pore hidung tak ada. Kita hatta ho bereh-bereh. Kalau kok dunia kita we hok molek-molek, kalau kok agama kita we hok bereh-bereh jadi. Hok tak terpakat dah, hok dalam kampung tak ada kerja airport dah. Ada ingat lama dah tahun dulu. Hok tahun dulu ya to mai ke ambo. To mai kita pukul 1 malam. Bapa karing ke ni dia tanya ambo. Kita tanya, "Hei bapa luar ke dak nak sorak? Pukul 1 malam nak minta sorak ngan ambo." Pak kita goyak dia lah kata, "Eh, maaf deh. Amo ni pun ada bini. Yuduk bihe kata bapa ni berkali dia dekat kita musalli gitu berkali. Kata nak sorak ke apa? Dak, dak kata nak hatta anak ngiduk dengan bapa sorang. Bunyi berjuru. Ha kata come. Hei bapa, pagi esok luar dak? Nak gua gi lalu dah. Kata geno kada gitu lalu. Oh, gak boleh 3 hari. Ni bapa we malas deh. Ya kata nak takik palok mu. Jadi anak dia nak takik kepala pak dia tu dah ingat babo. Amo pun royak gini lah mari tak ponok. Dia tak takik kepala pak, dia takik kepala babo ponok lah. Kenapa? Sekarang kita wihak mudah-mudah. Wihak kita tak sedah kepada agama. Anak muda apa semacam tu. Sekarang kita nak gapo? Perlu kepada orang kampung ni. Gapo-gapo? Gapo takik. Tapa apa nama ni? Gapo? Nak wi gemah. Gemah hatta anak pada tarika. Ajar. Allah, hey, guru tarika ni dia amo yakin letih. Hey, terababo dia dengan mama dia. Anak ada 3 orang, okay. Terah ngajar tarika sendiri. Terah. Amo be sedah. Anak amo 4 orang, okay. Amo mengajar tarika sendiri. Sok orang tina kata kena, padahal kecabuk mak tekok anak. Buaso nak tapalah. Wasa nak murid. Tapi cikgu tarika ni dia. Allah. Kena syukur lebih banyak. Kena terima kasih lebih banyak pada kru tarika. Kenapa? Anak demo tak tahu dia. Nya percaya dia. Bukan mudah nak ajak orang. Ajak berok mudah. Ajak anak orang ni. Payah.
Habis tu nak kita gapo? Sokong tadika. Walau bagaimanapun, hujai tak hujai kok mano, perlu kepada ugamo. Ugamo tak dapat, orang tua kita ajar ke? Ulama dulu ajar. Siapa dia ambil ugamo tak dapat? Siapa-siapa ambil ugamo tak dapat? Ingat tak? Ibarat mari supaya kita tanam padi. Siapa dapat dia ambil ugamo tak dapat? Ibarat mari supaya kita tanam padi. Balah mana weh? Terah kita tanam padi mama. Kita mula buh padi yo. Tak lama deh. Ike keli mari, ike we mari. Hei? Kecah mari. Pakak mari. Nak tanya weh. Masa kita tanam padi, kita nak rak kepada ike keli. Tak seh. Kita tanam padi, kita nak rak pada kecah. Tak seh. Kita tanam padi, kita nak rak pada ike puyu. Tak seh. Tapi dia mula ada padi, ike puyu mula mari, ike keli mula mari, belok mula mari. Gapo tu? Dia ambil ugamu, dunia yang mengakak mari. Caya kak? Tapi hati tak yakin. Tak yakinlah dia nabi kita goyak. Ne? Man ta'allama ilma takaffalallahu lahu. Siapa dia mengaji ilmu agama, Allah Ta'ala bagi mencukupi amo tak segi pada orang lain. Amo nak oya ambo sendiri mama. Nak oya ambo sendiri. Hei, masa mengaji pondok eh. Saya masa nak mengaji pondok di sini banyak lah. Nah, hodok dape nung babose tu sebagaimana tok guru saya ni babose. Nah, 2-3 orang tu babos Sobri tu kawan saya lah. Mana katanya kawan kawan saya kapo takeh banyak dok pondok ngak ambo masa dulu. Masa dok pondok deh ngaji kita. Bawa kita ada kerja apa daripada dok ngapai. Qala Muhammadun huwa numaliki ahmadu rabb billaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi. Dok mengapa tu kalau mengaji nahwu, kalau mengaji usul pula dok mengapa kafiyat apa kifayatul awam wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah fallahu mawjudul qadil mubaki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahindun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai. Masa mengaji itu dok kerja barah tu tak dok azai kata kelik di rumah nak boleh makan gaji tak ada mikir dulu. Tak ada letak dulu. Asal klik di rumah, duduk di rumah ya. Hei, tapi mama deh. Ambo klik di rumah, pak. Kek soco mari nak wi gaji kita. Hata, hei, aku tak ada nak gaji. Tak boleh. Kena wi gaji. Pakak nak wi gaji lah. Soco pun mari. Naik ampa pun mari. Kenapa? Ajar nak. Wi yakin sudah. Dari kita ambil ugamu. Hak layak tunggu mari. Loh ni kita tak berani. Kalau ngok ugamu, kita tak belakang. Ingat tarun ha? So, amon nak pesan kepada orang sini. Gapo? Satu kita nak gapo? Syukur. Jangan tinggal syukur. Jalan kita nak syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi anak kepada kita hatta ke ugamu. Pak cuba tengok lo ni mama, penyakit lo ni. Kalau kita tak ambil ugamu, tak ambil kro'e, tak ambil ilmu, kita oleh anak kita deh. Anak kita hidup bakok, setaya. Jadi, lo ni banyak nak orang pakak nak jadi siye ni banyak. Tubat dalam penama ni Facebook atau dalam TikTok. Dia mau duduk koyak lah. Ada orang Melayu kita sore, dia mengaku. Dia kata dia tak sedar jadi orang Islam serabuk. Kek kena semaya, kek kena poso. Kau kena pergi wahji. Tak serah. Yang jadi orang siye. Walayyazubillah imizah. Kenapa? Karena umi asal kita tak berugamu. Ya tak kena harga ugamu yang Allah Ta'ala bagi kita. Kita ni ke. Kena terima kasih. Allah Ta'ala kena. Allah Ta'ala wi iman kepada kita. Allah Ta'ala wi islam kepada kita. Dua-dua ni harga mahal. Janji yang masa serga bukan janji yang benar lain. Janji nak masa serga iman dan Islam. Dua ni tak ada. Halalah mu kaya sekalipun, halalah mu jangok sekalipun, halalah mu cukup lekat sekalipun, dia iman dengan Islam tak ada. Tidak ada syarat bagi orang nak masuk serga. Ya tak ada. Sampai tu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita mintakan jadi orang Islam. Tak. Tapi Allah Ta'ala wipisen. Beranak pak Islam dengan autonomen. Islam dengan otomatik.
Satu, kita nak syukur. Ingat, dia kita syukur, Allah Ta'ala tambah. Jangan serabut. Yakin ni sudah. Kena yakin. Bak yakin ni payah sikit. Nah, ada orang seorang. Seorang ni dia dengar Tok Guru dia duduk mengajar. Tok Guru duduk mengajar satu ayat. Tok Guru duduk mengajar apa, Mama? Tok Guru duduk mengajar satu ayat. Wa fis sama'i rizqukum. Tok Guru duduk baca ayat ni bagi anak murid dengar. Apa makna eh? Wa fis sama'i rizqukum, ini was rizqu fis sama'. Benar rezeki tu ke datang mari pada langit. Tok Guru duduk royak kepada orang ni kata rezeki tu ke datang mari pada langit. Anak murid dia dengar. Anak murid dia pegelah hati kata, oh, rezeki itu daripada langit. Nah, maka anak murid seorang ni kelek di rumah mari tidur. Dalam keadaan dia tidur tu mimpi. Mimpi apa? Mimpi kata ada orang janguk, janguk putih waktu kak mari royak ke dia. Royak kata kena, "Hei Abdullah, kalau munak kepada kekayaan lah, mungkin gali lek belakang rumah kamu, wah belakang apa? Lek belakang pau-pau. Ada gapo situ weh? Ada satu apa kita panggil ada satu gelok. Dalam gelok tu ada gapo?" Jawab kata dalam gelok santu ada dengan permata intan, ada dengan mah, ada dengan gapo. Dia ledo pada tidur pak tidak memikir. Ya kata aku migah saat ni boleh gamuk kedok. Tapi boyo mengiga yang mikir pak kata lek belakang rumah dia oleh mengiga goyak tu ke. Ya napi ya kata kena. Wa fis sama'i rizqukum, rizki aku datang pada langit. Bukan mari pada mengiga. Ya tak percaya hok mengiga dia. Demo pak kita kalau tidur mengiga kata lek belakang rumah kita ada mah, nyo gali tas dak lialah. Tapi orang ni tak yap percaya lekroe. Lekroe kata kena wa fis sama'i rizqukum. Rizki kamu tu ke datang daripada langit. Tidur pula malam yang ketiga, mimpi pula. Mimpi nak nafsek pada mama ya sikit. Kalau kita tidur nah enggak ada asmaye. Tidur dengan ada zikir. Patu mimpi, mimpi tu boleh kita takbir. Mimpi tu boleh buat kira. Mimpi tu ke boleh kita tanya Tok Guru, "Babo, ama mimpi balah tu apa eh? Boleh tak boleh takbir?" Tapi kalau tidur tak ada asmaye pun tak ada tidur pula pasal suara lagu tidur yak terboge pungut hidup luar mimpi gi serga pun tak pakai kerja tu. Nah barana? Pak Fok Tino ni apa perhati buat budak anak Tino ambo rumah. Mimpi perhara. Bang pagi-pagi ngai kecek. Hai malelah aku ngiga. Ngiga gapo? Ular ketik ku yo nak laki. Allah, pas saya tepi tu tanya, aku dadak, iya yang nak masuk telem ngiga. Pak aku dah ada ayat tanya. Mimpi. Orang ni mimpi. Mimpi ke apa? Mimpi kata ada orang wali. Mengoyak katanya, lep belakang rumah kamu ada kan akan satu lubang, mungkin gali temung ada dengan permata. Tapi ya tak percaya. Saya lalu mari congok, cok dia royak ke saya. Lah, ya. Hei, munak tak? Semalam tiga malam dah aku duduk mimpi. Mimpi apa? Mimpi kata lek belakang rumah tu ke ada gelap. Wah belakang pah-pah. Kalau mu nak mungkin gali. Mak ya ni percaya sungguh. Muka ya ni orang baik. Ya ni orang berjuruh. Nyo ambil cok pergi gali mama. Gali-gali lek belakang pah-pah tu. Temung satu gelap. Gali siapa nak tubi at. Nak ya atau dalai. Temung satu gelap. Bertemu satu gelap. Pak tu dah. Prop. Mak ayah ni pegang geluk pak piko wak klik di rumah selalu lah. Tak ada kata nak bagi sikit. Goyak aku pada Allah. Lah, aku temu geluk lah. Oh. Dah hata mek kemung lah. Mu tak say ke? Tak say. Ha kena? Allah Ta'ala goyak lah kru'e. Wa fis sama'i rizqukum. Rizki datang pada langit. Bukan datang daripada tanah. Ya, ya percaya hok tu hei goyak. Ya tak nak kira dah. Orang yakin ke? Gipra. Mak iya ni klik di rumah pak buka geluk pak mama deh iya mego mah ke buke pak pernah jeking lagi pula kalau dalam tu ada ngalipe lah ngajeking lah ngakalo lah cukup
Mak ayah kata kena, Allah dah Allah ni nak tipu aku. Mak ayah ni ambil geluk saat ni, naik tak apa-apa, pak lepas tuang tak belakang rumah. Tak tak rumah, nak jatuh tak pala dah Allah. Aku bahan dia ikut sangat. Boleh jatuh pang tu. Apa ni? Payah tu kena dia berapa pang tu dah. Dan Allah kata kena, wa fis samai rizqukum, rizki aku datang pada langit. Bo pecah pang itu dah. Allah Taala tukar jadi gapo mana? Jadi mah. Jadi duit. Dekan kalau saat ni kan apa? Ketika keyakinan kita nak dikeyakinan. Amun dah besar semua, mula apa dalam kata besar, mula apa dalam kata ini, dunia tempat belajar dan kubur tempat periksa. Ingatlah, sini tempat belajar. Dalam kubur tempat periksa. Belajar tak lepas sini, nak periksa balas mana. Amun nak tanya mama so. Kalau kita tak biasa baca surat, tak biasa masuk, tak biasa tolong kita, tak baca surat, nak tanya, masuk hongsok, nak boleh buat ke tak? Payahlah. Juga kalau Allah Ta'ala hatta kita mari di dunia dah, kita tak belajar. Kita tak mengaji ni. Cara-cara kaedah-kaedah agama kita tak mengaji. Nak tanya dalam kubur macam mana kita nak jawab. Dalam kubur kena ingat, Allah Ta'ala goyak siap dah kena hadis. Tuhan nak tanya kita lima perkara. Yang pertama, Tuhan nak tanya kita apa eh? Man, apa? Nah. Yang pertama Tuhan nak tanya apa eh? Yang nak tanyanya, siapakah Tuhan engkau? Ha? Apa? Dalam apa Arab tu yang guna-guna weh? Nah. Iza atayaka al-mu'akilan. Apabila datang dua malaikat mari tanya kita. Dia nak tanya kita. Allah. Ya tanya mari nah. Nah. Man. Siapakah Tuhan kamu? Hak yang nak tanya. Siapa Tuhan kamu? Yang kedua. Man nabiyuka, man rabbuka. Yang pertama qasab. Qasab, hok kita nak jumpa yang pertama, man rabbuka, siapa dok belo engkau. Qasab yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi engkau. Yang ketiga, ma kiblatuka, di mana kiblat engkau. Yang keempat, ma ikhwanuka, di mana ke saudara engkau. Yang keempat, ma imamuka, siapakah pemimpin engkau. Nak tanya kita lima perkara, kena ingat baik-baik. Kosok ni, amoh hadap kecek ni pun kena jawab. Jawab hak ni tak lepas mama. Oh, habis derak lah. Habis sungguh lah kita. Jawab pen lima perkara ni, kena mengaji di awal-awal. Man rabbuka, yang malaikat nak tanya kita. Siapakah duk bela kamu di atas muka dunia? Siapa dia duk bela kamu? Jawablah weh. Allahu Rabbi, bermula Allah Ta'ala lah duk bela aku. Jawab sini mudah. Allahu Rabbi, jawab sini siapa-siapa dia boleh jawab. Tapi ingat, dalam kubur ni nah, bukan kita jawab, keyakinan yang ada pada kita yang jawab weh. Maka ulama ada buat kaedah. Ulama kata ni, kalau dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kita jawab, Allahu Rabbi. Ingatlah, orang yang nak boleh jawab kata Allahu Rabbi ni ke? Orang mana? Ingat taruh. Orang yang i'tiqadun sahihun. Orang yang i'tiqad molek. Orang yang i'tiqad sahih. Orang ni yang akan boleh jawabkan akan soalan ni. Orang i'tiqad sahih. Pak nak tahu ke dak kata etikok kita sahih ke tak sahih? Nak tahu kata etikok kita molek ke tak molek? Nak tanya eh? Kita biasa kita tanya tok guru ke dak? Sampai tu kita ni tak lepas daripada kita kena mengaji usul. Kena pergi mengaji usul. Kena kita tanya tok guru babo. Amo eh, de etikok bek ning eh babo. Kena ke tak kena? Betul ke tak betul? Wi babo tu sente gak. Satu. Geti kata dia kita tak mengaji. Dan kita tak belajar. Bimbing-bimbing takut apa? Susah kita dalam kubur. Dalam kubur ni mama. Dia nak oyak susah saya. Dalam kubur. Apa? Dalam kubur ni kan? Ya lama pada dunia. Ingat tak? Dunia kita hidup 60 tahun. Dalam kubur saja ratus-ratus set tahun. Ya kita kena duduk dalam kubur. Ingatlah. Jawab tak lepas. Kena duduk dalam ni. Satu. Amo yakin. Orang kapo takah ni kena usaha mengaji nah, kena pergi mengaji. Jangan buat mudah-mudah. Orang tak mengaji ni teruk.
tengok ke amo nak misa so. De, nak misa so. Nak misa katanya kita wak mutu ke. Kita wak mutu, kita wak kereta. Kita wak mutu wak kereta pak san tu kita tak ada lakah faidang. Faidang kita tak ada lakah. Orang pun kita tak ada tepuk. Tapi dia kita wak mutu pak lepas mari pak cara-cara mari tanya. Tanya apa? No, mi backup key mai. Sedadu tanya, dek, ada backup key tak? Kita jawab kata kita tak ada. Nak tanya weh, sedadu igak ke tak igak itu? Jawab kata sedadu igak. Igak buku po, tepuh tak ada tepuh orang. Okay. Faidang po amo tak lakah. Jawab buku po, karena kita tak ada backup key. Supa tu, semaya po kita nak semaya. Tapi Allah Taala tanya, mudak semaya sekarang, mudak mengaji bila? Kita nak semaya sekarang, nak mengaji bila? Sampai tu kedah kena mengaji. Cara semaya, baik mana, apa. Benar ni lah. Allah, pak kita tengok bak semaya, seko-seko, rasa kaya. Tengok takbir pada dah. Orang mu'allah masuk Islam pening. Orang mu'allah ke masuk Islam ya pening. Ya gila sejik ke, hok tu ime, takbir betul tu ime. Allah tu ime. Tu kotek, Allah. Akik kau tu. Tok bila buka sepas singa tu. Allah. Mu'allah kata siap lah. Aku nak tunggu hok mana ni. Kerana pening. Kerana apa? Buat dengan tak belajar. Sebab tu kaedah kita nak apa? Belajar. Mengaji dulu. Dalam mengaji so. Nabi tak ada sebuah pandang. Man ta'allama ilman. Siapa-siapa dia belajar. Reti tak reti. Bukan habuwe kita. Itu habuwe Allah. Tuhan nak kita mengaji. Allah rugilah kalau kita tak belajar. Habis tu mari sini dah pisah cari masa we boleh mengaji. Tapi tak ada orang kita yang nak mengaji piye mampu. Ha tu mak kasar sikitlah. Orang kita yang nak mengaji piye mano? Piye mati. Tengok piye mati ke babo. Minta tolong baca talqin. Apa talqin? Talqin mano kata mengaji? Nak mengaji lah. Hai? Pada tu ada ayat Al-Quran we. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman la tulhikum amwalukum wala auladukum azikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al maut fa qul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa ankum min as-salihin. Banyak orang kita nak buat amal piye mati. Tengok dia mati pak minta babo gi baca talqin. Oh kita pergi lah we babo nak gi mengajarlah. Kau hidup gi mengaji dak? Allah salah kita ajak gi mengaji itam atau hijau nak murid kita. Hai gi mengaji tak lah. Ai mungkin cakap omong oi api ah, hidup tapi pia mati wogeh dia minta ambo gi mengajar. Ah kita pergi mengajarlah. Kita sedak le kita gi mengajar sedak wis sedak kan untuk babo mengajar boleh payung boleh keni boleh pinge boleh duit. Tapi keni jangan duit cak sangat wis tak nak gebuh makan roh ambo pun. Ya? Gi mengajar. Kita gi mengajar sedaklah. Pia kita mengajar dia dia baca apa mama talking dia baca apa? Dia baca pak bismillahirrahmanirrahim ya abdallah hey abdullah iza atayaka almalakanil muakkilan. Kita dah ajar dia hey apa bila dua malaikat mari tanya kamu eh munati jawablah. Apa bila bila malaikat mari tanya kamu mu nak jawab fala yarhibak mu jangan takut wala yarzi'ak mu jangan gerung. Fa inna lahuma kana dua malaikat hendak mari tanya mu tu ke khalqun dia makhluk min khalqillah ya makhluk semua munya yang takut sedak tak kita orang mengajar jawab sedak tapi nak muai lek bawah nak dia gocoh dak tak tahu supaya kita dak ajar dia gocoh siapa siapa nak muai kita nak mampuh lek bawah kita pun macam tu apa tu dia tak mengaji kau ni ada kata mungkin kata kita nak jawab soalan mukanake payah. Ingat tak ni? Marabbuka. Orang yang nak boleh jawab kata marabbukan siapa dia? Iyalah orang yang i'tikad sahih. Orang yang i'tikad betul.
Pas nak tahu kata etika kita sahih, nak tahu kata etika betul, taklah tak bukan. Kita kena pergi cari tok guru. We tok guru cek tengok kata etika kita bek mano sekarang. Lain dah pegang bek mano. Ada orang sok ge. Yo. Yo orang kita sepatai saya orang tak ni lah. Kita ambil agama kau susah. Kau senang kita tak belakang. Dia mau cerita kata ada orang tu yang lagi betul. Betul biasa gerak betul adik-adik biasa gerak betul. Tu jarang weh. Lekok dak dia gitu. Gi betul. Apabila gi betul pak leh, topek wak kereta. Topek wak kereta. Patut ada orang Islam dua orang dak belakang tu. Patut ada orang kafe pula dari belakang ni. Wak kereta pakak gi betul lekok tengah sedak. Reng tengah lekok. Dok lekok tengah sedak lekok gi lekok mari steering cabut. Steering cabut. Bos steering cabut pak. Topek kata ni topek. Topek ni for orang ingat, orang sia ni ingat. Susah dia tak ingat kepada Tuhan dia. Dia tak support Islam. Islam susah ingat Tuhan. Tapi for kape, for topek apa? Biar susah dia tak ingat kok Tuhan dia. Topek wak kereta steering cabut. Bos steering cabut pak dia kata kena. Ayalah, siaku. Topek kata. Islam tiga orang kata ni wei. For Islam goyo susah ke? La ilaha illallah, hul malikul haqqul mubin. Ikut natah tu baik di mulut ayat kursi, ayat tabar baca wei habis. Muga susah. Orang Islam dia susah lagi sebut nama Allah Taala lah. Tengok pak kita. Kada dia tak sebut pun terakilak wei. Pyah. La haula wala. Semaya pun kedok tapi la haula wala. Ya ingat kau Tuhan wei. Orang sial lek belakang. Orang sial lek belakang per apabila stere cabut dia kata kena. Orang sial chip hai lah aku. Ha. Tai ne rau. Dia kata chip hai, dia kata tai ne. Tapi Islam dak. Islam kata kena. Islam kata la ilaha illallah, hul malikul haqqul mubin. Ya orang Islam dia susah ya ingat ke Allah. Ada apa? Gi molek steringnya jadi molek tak dok pio jadi geno gecok gi sana di Papua ada Papua sesatu dia ya getok kereta molek orang kafe ni ingat nah apa bila senepak ya ingat kau Tuhan dia orang kafe orang Islam dok desne ya terlupa kau Tuhan orang kafe pak topek ni boyo sudah pak deh bo tak ada jadi gapo yo kata no ni le rit catu kam ramate ayo nampak tu heria boyo sene we ko susah sane ayala chip hai tai ha tapi dia sene pak yo tu ni lah dok selamat ni ke kan apa ada rit catu kam ramate so orang sia kata keno orang sia kata Allah mujolah aku dok bawa nangkuak orang sia tapi orang Islam kita tak lupa sana kau susah sana ingat kepada Allah tapi orang Islam kita dia senepak yang kata ini mujo ada papula dia tak ada lagi itu hedak dia terima kasih ke papula kalau tak ada papula ni kenapa etikok dia tu rusak dia tak nampak Allah dia nampak papula semacam tu kita sekarang lalu ni kita nampak asbab nampak kata hujan tu langit bukan langit we turun Allah nampak kata air lagu tu baik tu ke bukan dia dah bombing Allah dia kena klik di humi tu i'tikad ahli sunnah wal jamaah i'tikad kena betul barulah jawab pe kita dak nuntut lepas satu kalau kita kena mengaji nak pesan kepada ahli kampung kena mengaji usul tak lepas kita kena mengaji jadi wak sedak ni jadi wak sedak yang kedua hak malaikat nak tanya kita, man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Siapa dia nabi kita? Jawab sini tak payah kalau ambo tanya sini boleh jawab belako. Jawab kata nabi kita tu ke ialah Muhammadun nabiyyi, Muhammad itulah nabi aku. Jawab sini mudah. Tapi ingat, dalam kitab yang kata no, orang yang boleh jawab kata Muhammad Nabi gitu ke? Ialah orang yang hidup di atas dunia mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup dengan sunnah Nabi. Tidur dia, makan dia, dok dengan isteri, dok dengan suami, dok semua tu ke? Bentuk di atas sunnah Nabi.
Makai dia sunnah Nabi makai bek mano. Tidur Nabi kita tidur bek mano. Heh? Bergaulah, berbuatlah Nabi kita buat bek mano. Semua tu ke? Siapa-siapa hidup di atas dunia ambil sunnah gina, sunnah Nabi gi pakai orang ning ni ke? Ya akan boleh jawab man Nabi juga Muhammadun Nabi. Pada tanya fak kita sekarang. Sekak kita hidup mari sunnah Nabi ada pada kita gapo hati? Hai, sunnah Nabi ada gapo tik mama we kita sekarang ni nak tidur ada sunnah Nabi kita lagi bangun tidur ada sunnah Nabi kedak masuk jame tu masuk sepo Nabi kita masuk kedak tubek pada jame tu tubek sebagaimana Nabi kita ajar kedak semua tu ke kena tepek dengan sunnah baru boleh jawab soalan ni. Reti kata kita kena pergi mengaji juga cara sunnah-sunnah Nabi gunalah no. Jangan tak lepas. Jadi wak sedak lah. Sungguh masuk jamai kalau tak baca doa pun tahi tu baik. Supaya ya. Tapi tak, apabila kita masuk dengan sunnah, dalam tu ada keberkatan. Allah Ta'ala buat persiapan. Ada dia menutup guru kaya. Orang yang masuk jamai tak baca doa. Ingatlah. Siapa dia masuk jamai tak baca doa, syaitan jatuh yo tengok. Faktino. Orang tino masuk jamai tak baca doa, syaitan jatuh gitu tengok. Tengok apa? Tengok parak dia tu lah. Pakno malu dia bertengok hok kita ni. Setan kata kena, "Allah, jangoknyo mamayah. Tengok di muka yak sina. Tengok kok kaki yak sekeru." Heh? Fak jate. Orang jate masuk jamet tak baca doa. Setan tino tu tengok. Setan kata kena, "Allah, muka jangok. Tengok le bawah pak lo belok." Setan kata. Kena malu tu. Kenapa? Nabi kita buat pagar. Nak masuk jamai tu ke? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ingat. Geboh kok lain ada okak sia. Tapi kalau geboh lah jamai, nyakit ama pak tak sia pak bila. Kenapa? Jamai tetap setedup. Nak ingat baik-baik. Kalau geboh kok padai, geboh kok dapai rumah, geboh lah hong rap kek. Okak kalau menyakit kena lah sia. Tapi kalau geboh lah jame okak sia tak ada. Kalau apa sete yo terkes selalu dah. Sampai tu kena mengaji sunnah nah mama dia kena ada sunnah. Bukan sunnah kok dah pakai ye dok. Kelaku we hidup baik kita kena mengaji. Cara duduk, cara tidur, cara gapo kena mengaji we. Dua apa nak oyak we kita? Nak oyak kata puak kita sekarang tak lepas dengan mengaji. Walau bagaimanapun kena mengaji. Jadi wak sedak. Yang tiga. Yang malaikat nak tanya kita. Gapo yang tiga? Ma kiblatuka, di mana kiblat engkau? Nak jawab kena. Ma kiblatuka, di mana kiblat engkau? Jawab selalu dah. Al kiblati tu ke? Kiblat kita ke? Al-Ka'batu kiblati. Kita jawab, Ka'bah itulah kiblat aku. Ingat tak aku? Orang hok nak boleh jawab, kata Al-Ka'batu kiblati. Orang mana? Jawab, orang jaga semayang. Orang tak jaga semayang. Nak jawab soalan ni tak boleh. Nak jawab kosok ni tak boleh. Pak nak tanya fak kita, semayang nak jaga ke tak? Hey? Zuhur dia dekat dengan asar. Ngorek dia dekat dengan isya. Isya dia dekat dengan subuh. Nak boleh nyamuk dua tu. Kenapa dah? Asal nak habis dah. Barulah Allahu Akbar. Tadi dia buat nama. Hei, tadi dia buat apa? Ingatlah, orang mentakhirkan akan waktu. Ini kena ingat. Allah Ta'ala cabut keberkatan hidup tak ada. Kalau buat kerja tak kaya. Kalau kaya pun Allah Ta'ala cabut keberkatan tu baik. Ingat, jangan semaya takhirkan akan waktu. Jangan lambat. Masuk waktu pak semaya selalu. Apa banding mudah-mudah? Hei, kita anak koli, Mama. Kita anak koli. Toke kita, ya buka kedai pukul 8. Kita anak koli. Toke kita buka kedai pukul 8. Kita anak koli ni, kita pergi pergi mana? We? Kita pergi ke pak dekat-dekat nak katuk kedai. Nak tanya, ya we gaji ke ya we menapa? Eh, ya we apa? Kita anak koli, nak kerja dengan toke. Toke buka kedai pukul 8. Kita pergi ke pak nak petai tu. Jawab kata, toke tak akan bagi gaji kita, ya we menapa? Toke kena lah tu. Pukul 8 nak buka pak deh. Kita pergi nanti dah. Subuh nak masuk pukul 4:30. Ya gini nak nanti dah. Allah, orang ni tokep kenen.
tokek kene. Habis tu nak sek pada mama dia apa? Jaga apa? Jaga etika kita, jaga sunnah Nabi. Yang terakhir sekali, jaga semaya. Semaya kena jaga. Jangan main-main. Nah, ibu bapa kena pesan dekat anak-anak kita. Gi semaya kate. Nah, kena kacek. Tak semaya so, kampung mana tak jaga semaya jemaah. Nanti tengok bala bakal mari selalu dah. Apa bala weh? Bala yang pertama yang kita takut sekali gapo bala? Iyalah, le kampung kita penuh dengan dadah. Satu bala. Bucu tu gepuk ketung buku, bucu ni jual yaba, bucu tu mai, apa nama ni? Penuh enggak menoda ada. Ini satu kampung yang bawa pada bala. Habis itu boleh buat tiga perkara. Jaga tiga perkara ni mana? Jaga semaya. Semaya kena jaga. Tambah-tambah orang betino. Orang betino jangan lewat. Amo dak berarti orang betino ni kok orang tak be, tak semaya. Kok orang tak be, tak bergaduh. Kok orang tak be, tak ada bergaduh punya buat tak kau mai torosa. Bore be ya kijo. Allahu akbar Allahu akbar. Ah, mula nak menyapu ya dah. Mula lagi basuh pinggan. Mula nak ambil anak, mula lagi basuh kelapa. Ada kijo selalu dah. Tak ada kijo tak ada. Setan ia pandai. Ingat tahu ni. Setan ia pandai. Hei, cuba perhati torosa. Cuba kita perhati telefon. Telefon tak perhati baik. Kau tak ada semaya. Kukuk tak? Hei, kau orang tak semaya mama ya kukuk tak? Tak. Tapi bermula kita Allahu Akbar. Tadadat 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 tu kita kok Fatihah lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Sangat gaduh ni. Dok tadi tak kukuk. Kenapa? Setan yang nak hargu kita. Ya takwi kita khosok. Hai? Pasti amo kita semaya di rumah. Kalau semaya di rumah pakai cuk baribu. Amo ingat amo. Amo suka yang dulu amo nak semaya di rumah. Dia semaya di rumah lah deh. Pada semaya di rumah. Sabahlah kata khosok. Tak ada. Amo nak semaya di rumah sekali dah. Allahu Akbar. Kita nak semaya kan? Bismillah. Kita nak semaya di rumah deh. Tak pagi. Bini amo lalu nak belakang. Bini amo kata kena. Kita nak semaya tapi bini kita boleh besar. Bini kita kena katok gah teh. Kita nak semaya so kita katok gah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yalalu lek lak. Katok gah teh. Pah mak lo le semaya nak kecek tak leh. Tak leh subhanallah. Katok gah teh. Ho, tak leh. Sutri amuh ngok ikut dia. Katok gah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cepat. Pak orang tino dia sangso yang dua yang mari. Hau fok tino yang payah sudah weh. Hei, kakak orang tino payah sudah. Orang tino takah ni alam-alam. Tapi orang tino payah sudah. Amor berhati orang tino emor di rumah. Hei, jangan lagi pakai puluk sejak. Nak pakai puluk, jangan tak tahulah weh. Nah. Hei, naik mutu dengan emor pak duk bubuk cuming lagi. Abang lah ni amma nak mutu dengan retina amma ke. Cumi lek kane kita serah wik dia. Oleh ki hokku kita ada. Ini hokku ni. Luak kena kita nak mutu pak kita suluh lek kane. Dia duk nganggu juga. Kata bergeti kata weh. Bergeti ni. Bergeti ni baik sudah. Amma duk semaya pak ya besar. Kata gah ni. Ha, kita pun kacau ke sebenarnya. Pah ya tu lah sampai tangan. Ya besar pula. Gimik anak tak sekolah setagi. Kurang gini nak tu kita ke weh. Allahu Akbar. Pecok dah cakur dah. Cok. Nak cari kosok tak ada. Habis tu, kalau kita semaya peset tu mama, hak boleh saya, hak bolehnya letih beri ya kita. Habis tu, akhir sekali pada malam ni, amal nak pesan kepada ahli kampung takah kita. Walau bagaimana sekalipun, kena jaga semaya. Jangan buat main-main. Kampung mana tak jaga semaya, Allah Ta'ala akan cucurkan akan bala mengenai kampung kita. Kampung kita tidak ada keselamatan. Banyak dadah, timur orang curi, timur zina, timur karuk karai. Kenapa? Keberkatan Allah Ta'ala cabut tubik dari kampung. Kenapa? Kampung kita tak jaga semaya. Habis itu, pesan yang terakhir sekali pada malam ini, nak pesan kepada ahli kampung sini. Kenapa? Jaga kita, nah, we kita saat itu boleh jaga semaya. Jangan buat main-main. Nah, kena natijah tu kena penting lebih baik. Semaya nombor satu. Nah, walau bagaimana semaya kena nombor satu. Tak dapat. Jangan tinggal. Nak sesa lagi ya. Orang sehat. Orang sehat sikit nah. Orang sehat. Apa beliau tak jaga semaya?
Nah, siapa-siapa dia Allah Ta'ala bagi kesihatan, tapi dia tak semaya. Ingatlah, haji dia tak pakai, puasa dia tak pakai, amalan ibadat dia pakai tak pakai. Kenapa? Allah Ta'ala bagi sihat dia. Tapi kalau orang ni uzur, tua sakit tapi tak nak semaya mana, haji dia Allah Ta'ala terima lagi, puasa dia Allah Ta'ala terima lagi. Tapi bagi orang sehat so, dia tinggal semaya, puasa dia pakai tak pakai. Pahala ni cuba tengok, hok duk semaya sekarang, hok uzur ke hok sehat? Banyak hok uzur duk pergi semaya. Kenapa tikut sejik eh? Hok sekot tu darah tinggi, hok sore ni amapak, hok sore tu wose, hok sehat tak ada. Habis tu kampung kita sekarang, banyak kes sekarang, orang sehat tak semaya. Dia orang sehat tak semaya, pakai siap. Satu perkara yang Allah Ta'ala marah. Tiga perkara, Nabi katanya, salah satun, ya baraduhallahu ta'ala. Tiga gulungan ni, maksudlah gulungan orang yang Allah Ta'ala marah. Walaupun dia duduk semaya sekalipun. Siapa dia? Yang pertama, asyababul kasal. Orang muda malah. Nak ingat lah. Orang muda tapi malah. Tengok apa kita sekarang, muda-muda belia saja tapi ngah semaya malah. Tengok orang tino sekarang, budak tino, budak pelati, budak tino. Allah kok lenak apa cergah lah, jalan lagi dinak, jalan lagi sekolah, naik mutu ke tabata cergah, pia semaya tak elok dua rakaat nak buat tak leh. Allahu akbar napo itu. Malah. Al asbabul kasal, orang muda malah. Ingat nah, orang muda Allah Ta'ala bagi kepada dia muda tapi dok malah, maka semaya dia tak terpakai. Panak tahi mano lah ni orang muda berajin nak cari mano. Pak orang muda tengok main bola nampak gagah, main sepak nampak gagah, berderet tak tahulah gagah, tapi bila semaya tak elok. Ah, tengok asbabul kasal. Satu hok terima marah. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala marah walaupun dia nak semaya sekalipun, dalam semaya dia tak ada kemarahan. Gapo yang kedua? Qillatul haya minan nisa. Orang malu, orang tino yang tidak ada bersifat malu. Kau cuba tengok, hok decok sekarang dalam TikTok, hok tino ke hok jateh? Ha? Hok decok sekarang. Hok tino ke hok jateh? Hok tino. Hak jatuh dia pergi lemu itu ya. Hak tina dia ada gitu. Gelepah. Supa beruk kena belacih. Pakat dia gelepah. Hak tina habis. Orang tina dia tak malu lah sekarang. Suka. Suka nak deng. Suka nak dang. Dia pakat puji. Dia pakat puja. Lo jadilah. Mek yahmu. Otogok. Lupa hidup boleh paling kita gudang. Tak malu. Orang tina habis malu. Jaman dulu amo tengok orang tino ni. Orang tino jaman dulu. Nak nak mutu tekan je malu jaman dulu. Nak tengok ingat tak mama dia? Dia nak mutu dia. Dek tengok. Tak berani duduk kekan. Oh Allah ni duduk kekan. Akik taya. Orang tino. Qillatul haya minan nisa. Orang tino tak malu. Pukul gambar tu pada Facebook ke yang mewek-mewek. Tak malu eh. Padahal orang tino ni ke malu tu kena banyak pada orang yatir. Tapi orang tino habis malu sekarang. Dua lagu kata batas lo ni cuba tengok. Puluk lo ni ke. Puluk lo ni. Lo ni ke puluk lah. Kena ada apa? Kalau tak ada orang buat lagu tak sah. Kita lagi pakai puluk kena malu hati. Dan pada kita ke ying, dia pakai puluk kutik, kita pergi lah dia pada. Gi siapa pak deh, nak turun tak gamuk, kita kena malu. Lu ayo nak rong dua lagu tak patah. Jadi kita kena pergi pakai puluk ni malu. Aduh, siap lah. Kenapa? Tak malu dah ikut nak jadi. Qillatul haya'i minan nisa. Orang tino mananya tidak ada sifat malu, semaya dia, poso dia, tak pakai. Dua, kenapa? Dalam kemarahan Allah, kena marah dia. Yang terakhir sekali, orang yang Allah Ta'ala marah. Gapo he? Orang yang Allah Ta'ala marah yang ketiga apa? Hubbud dunia minas suyuh. Orang tua kasih kepada dunia. Tua nak mampu dah. Tak ni diri dia tak ada berada gerti. Tak ni amalan tak langsung. Orang tua. Lepas cuba kita perhati sekarang. Amal dah perhati tempat-tempat dah. Banyak ke orang tua dah tanya diri dia sekarang. Umur 90 tanya diri dia. Umur 80 baru dah buat kebong. Umur muda-muda tak ada.
Banyak ke orang tua hubud dunia binasu kau tua kau kasih ke dunia tak ada nak buat emak buat kebun dah tak ada diri dah tak ada dokan dah tak ada getah dah tapi nak tanah amalah tak ada nak ada sejik siapa sejik pada hadiah tua dah dekat bono tua ni bergaduh kuat kau tu ingat ni hubud dunia binasu yuh orang tua dia kasih kepada dunia berdoa siapa tinggal ibadat kepada Allah masuklah gulungi orang yang Allah Ta'ala merko habis tu tiga perkara tu nak say pada mama dia betul di atas kita akhir sekali nak hipo nak ruap dan nak serup katanya kena belajar kena mengaji kita tak lepas dengan mengaji kena kacau sikit nah kena mengaji dalam telefon dan sekolah ceramah ni orang pakai taklim mengaji sekolah kata orang pergi dengan ceramah dah kalau ceramah bukan mengaji ceramah ni sebagaimana iklan kita mari iklan buka pika kena mengaji weh pako cara mengaji kena talaki kena pergi mengaji seminggu weh begitu minggu weh sini baru sekolah dia kata dengan ceramah bukan sudah dengan ceramah nah jangan sudah dengan ceramah kita sudah dengan belajar usaha di atas kita belajar insyaallah Allah Taala akan bukakan beberapa perkara kepada kita mana ni cukup dengan masuk oleh kerana ama bunyi suara nasik dok nak nasik lagi ada masalah ya. Ada lagi masalah ya ya masalah bahasa sihir eh? Ya. Habis saya kata habis saya kerjaan kerjaan lian luk lian mia tak siadai mai lama hawila bok leo ko yang mern dem ya tham babo nu bak mai pia pesi rau duai kan leo ko jat tham yang ngai di hai babo nasihat. Terima kasih ya tuan. Allah ni penyakit orang jatuh sekarang. Nah, rajin kerja lah, rajin gapo lah, tak semaya pula. Maka ingat, nah apabila kita tak semaya so. Nabi kata apabila kita tak semaya, orang ni ledah subuh mama. Ya ledah subuh mak ya tak semaya. Maka pergi kerja. Yogi ke dalek ke ada kerja dia tu ke do dari kan laknat oleh malaikat malaikat tu laknat semata ya Allah cabut rahmat tu bagi Allah ya Allah orang ni mu cabut ya Allah kalau bagi rezeki kepada dia jangan we rezeki yang berkat ya Allah kalau bagi umur dia mu cabutlah keberkatan umur dia tu baik ya Allah kalau bagikan akan beberapa kebaikan ke dia jangan ya Allah we kebaikan saat ini terjadi duduk dengan dia mu cabut tu baik orang buat kerja dalam keadaan tak semaya duit walaupun boleh setara mana sekalipun Allah Ta'ala cabut keberkatan apa tu cabut keberkatan tak pakai kerja apa duit hak dapat tu ke bukan membawa kebaikan boh ke jadi kebinasaan sebab tengok bak rezeki Allah Ta'ala letak oleh semaya nah. Cuba tengok doa oleh semaya mama rabbighfirli warfaruf rabbighfirli warzuqni wahdini tengok rezeki yang sakut dengan semaya orang tak semaya so rezeki walaupun dapat tapi Allah Ta'ala cabut keberkatan nak say kepada abek-abek hok rajin kerja tapi tak semaya nyanyo tega ke anak kita nyanyo tega kepada isteri kita kenapa keberkatan tak ada. Sampai tu keberkatan yang sakut dengan amalan. Keberkatan yang sakut dengan duit. Walaupun kita semaya, boleh duit sikit. Sikit tu berkat. Apa mana berkat? Ziyadatul khair ilahi. We kita berasa nak buat ibadah. Berasa nak semaya. Berasa nak jadi kebajikan. Berasa nak lari tubik pada maksiat. Itu berkat. Tapi boleh duit banyak. Allah Ta'ala capok we sedak maksiat. Sedak dengan mabuk. Sedak dengan tidur sedak dengan buat kejahatan itu tanda kata rezeki kita tu cabut keberkatan. Habis tu bagi orang jahatan yang kerja tak semaya tapi widuit kepada anak isteri yang lepas pada hak tu tapi hak keberkatan tidak ada bagi dia. Maka dia tak ada keberkatan supaya kita makan ubat vitamin tak ada. Ada pakai kerja gapo. Dah lagi. Lu kampra rauti taktian bakman. Anak yatim kita gode, maka anak boleh panggil yatim ni kena ingat. Jangan we lepas pada akhir balik. Apabila akhir balik, tak nama yatim dah. Nah, yatim jangan lepas pada akhir balik. Ketu tengoklah, budak ni ke, anak yatim. Kita kata, umur banyak mana weh, umur 9 tahun deh. Kita tahu. 9 tahun. Nak tanya, kalau gode tu eh. Gode apa? Gode kan nak mengajar deh, nak ajar. Gode kan nak ajar, bukan gode kan nak beci podok. Nak tanya, adakah dosa? Jawab kata, dak.
Nah, tak ada. Tapi gode pun kena tengok tuwe katilah. Allah nak ajar umur selai tahu tak pacar buk gigi-gigi. Tu bukit ajar tu. Nah, maka kok gode ni, gode budak ni tengok keadaan. Nabi kita ya cedam nyemok. Nabi kita ya tak nyemok. Nah, nyemok ni sunat kita tak ramai-ramai. We orang pakai napok. We bini kita napok. We anak kita napok. Tapi bukan suruh gode pun. Nabi ni apabila Aisyah wak tak kena. Nabi kita ambil nyemok. Mari pak, letak pak. Nabi tak ada gode dengan nyemok. Nabi ambil kayu sugi. Ha, Aisyah, waktu ambil tangan. Ambil kayu sugi kotak. Pop, nak we ajar. Cara pengajaran. Ajar dengan hikmat. Ta'allamu bil hikmati. Mu ajar anak dengan hikmat. Jadi kita jangan ajar dengan arum. Nah, kalau kita ajar anak dengan tapak, dengan juga kok, dengan godek, anak kita pun jadi macam itu. Nak juga kok. Tak lama ya juga kok kita pula. Muka kita juga kok dia. Hai, mana lagi? Bawa kita tua tak lama deh. Bawa kita tua. Anak kita juga kok lagi. Ah! Datuk ni! Ha, tu mula moyo, ya teriak lah kesekonyo. Habis tu ajar anak, ajar dengan hikmah. Ambil mari tok nasihat, tak leh wena, gini-gini. 2-3 kali. Belum pandai goda, kita kena ajar siapa 3 kali. Kalau goda selalu, tak leh hare. Kena ambil nasihat lu. Salah pertama panggil-panggil. Tak leh nalah nah. Yang kedua tak leh panggil. Tak leh nah. Yang ketiga tak leh. Nampak yang ketiga nak buat lagi. Barulah kita mendulu igode. Nak goda kena ada tertib, kena ada aturan dia. Sudah lagi deh. Ini bagi orang yang ada. Kalau yang tengan ik neng kun wajib tong bok mie kun di neng mai. Halo nah, galak lah. Nak bini tiga, nak bini pak ni. Banding dengan sebuah kereta lah. Eh, kereta ada sekarang mumpuh minyak betul rik. Dah lagi. Nampak tak nak? Kita nak bini Nabi ni buka jalan kepada orang jatuh suruh bini pak. Kenapa? Karena orang jatuh nafsu dia kuat. Orang jatuh nafsu dia tu. Keinginan dia dengan jimok, keinginan dia dengan setubuh, dia kuat pada orang betina lagi. Perasaan dia lagi. Kamu sek orang panggil. Ha? Kalau gitu Nabi ni dia buka suruh bini pak ni kenapa? Kenapa? Nak memuaskan. Nak memuaskan akan nafsu bagi orang jatuh supaya nak break dia daripada berlaku benda tak molek. Pas dunia sekarang cuba tengok Allah orang tino ni gos pun katu. Tengok tempat ceramah hok jatuh duk mana habis mampu habis dah ini. Ado bab tino. Lenak tak ana kece orang tino. Makan puluk tak kena kece orang tino. Hok jatuh ada seekor ya ada buat kereta. Sekarang-sekarang tempat-tempat ada fok tino ada buat kereta lagi. Hak jatuh yang lebar ada buat bro nak nyur itu. Nah, kereta nak tanya orang jatuh nak bini pak ni eh. Jawab kena minta izin ke dak pada suami pada isteri dak. Syarat dia bukan. Syarat saya kena ada. Mu nak bini tiga, mu nak bini pak tak apa. Tapi so, kena ada keadilan. Ada ni payah ni. Pak kita nak gerak kedak. Seorang-orang isteri pun tak gerak nak pikul dosa. Dua gerak kedak dosa kita. Sahabat tu Nabi tanya, "Hei sahabatku, mu kena kedak orang ceng, orang lom lalai, orang benggerak." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, ami tak tahu." Orang ceng, orang lom lalai tu ke? Orang gi di akhirat pikul dengan amal kebajikan. Ke. Tapi siapa di akhirat kutik ke demo habis. Bini muda mari tutup. Bini yang kedua mari tutup. Bini yang ketiga mari tutup. Ya Allah, ya tak biasa kata apa diku ya Allah. Aku tak semaya ya tak biasa kata apa. Nah, aku tak poso ya tak kata apa. Sebab itu kita nak bini pak, nak bini tiga, nak bini gapo, bukan lari tapi kita kena cek juga. Ngah moda yang ada pada kita sekarang. Boleh ke dak? We demo tu kesempurnaan. Situ nah. Jawabannya akhir sekalinya tak kena minta izin kepada suami kepada isteri bukan syarat dia. Cukup dah nah. Hah, malam ni sekuat dulu akhiri di atas perkataan yang
yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna rabbana amanna bima 'azalta min ar-rasul fa'tinna ma'a syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma tawwil 'umurana fi ta'atillah wa sayyid ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ila al-khair qarribna wa 'an ash-sharr ab'idna wa qaddi hawa'ijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallah, astaghfirullah azim. Ya, demikian sudah selesai majlis penyampaian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadhil Bapak Karim Cakwah. Alhamdulillah.